Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Mr. Mager. Hari ini gue mau sharing pengalaman gue menggunakan iPad mini generasi ke-6 ini setelah kurang lebih 1,5 bulan pemakaian. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini gue setup kayak mini komputer lah. Mini banget. Jadi namanya iPad mini, kemudian dibikin mini PC. Kayak begitu. Di sini gue pakai stand, ini gue beli di Tokopedia seharga 38.000 kalau nggak salah. Kemudian di sini gue pakaiin keyboard juga, ini bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan kabel, dia udah Type C dan ini enak banget, dia support full function di sini, benar-benar bisa banget semuanya. Kemudian gue pakai juga mouse di sini, wireless mouse, dan juga di sini gue pakai external speaker yang which is lebih gede daripada iPad-nya, kayak begitu. Jadi gue beli iPad mini ini dengan pertimbangan gini, awalnya gue mau ambil yang iPad Air generasi ke-5, cuman karena jeda harganya atau selisih harganya lumayan tinggi, sekitar 3 jutaan kalau nggak salah, akhirnya gue beli yang iPad mini 6 ini. Kenapa? Karena dia udah menggunakan chipset terbaru dari Apple, which is A15 Bionic, yang artinya teman-teman pasti bakal dapet software update at least 5-6 tahun ke depan, karena iPad OS 15 itu iPad Air generasi kedua yang rilis tahun 2014 itu masih dapat widget. Kalau dia rilis tahun 2021, 2028, 2027 harusnya masih dapat. Kayak begitu, itu pertimbangan gua. Namun setelah rilis iPad OS yang 16, ternyata jadi dia tuh ada satu fitur yang seksi banget, yaitu Stage Manager. Teman-teman pasti tahu si Stage Manager, udah lihat di WWDC ataupun di review yang lain. Bisa multitasking, connecting ke external monitor. Cuman ternyata yang dapat cuma iPad dengan M1 chip, which is iPad Air generasi ke-5 atau iPad Pro 2021. Bahkan iPad Pro yang 2019 juga nggak dapat, apalagi yang iPad 9, dan ini juga yang baru rilis, itu nggak dapat juga, itu kesel banget sih. Begitu. Jadi rencana gue emang dulu mau sambungin ke external monitor, walaupun sekarang juga masih bisa. Nah, alasan gue yang kedua kenapa beli iPad ini adalah dia sudah menggunakan Type-C, USB Type-C. Jadi bisa sambung ke external monitor, dan juga bisa sambung langsung ke eksternal SSD ataupun ke flash disk bisa juga. Cuman di sini gue nggak pakai. Gue bakal cerita gini. Gue beli iPad ini yang 64 GB. Jadi teman-teman mungkin akan bertanya, lah 64 GB bisa buat apa gitu? Di sini gue buat main game. Gue bukan yang gamer banget. Jadi kayak buat casual aja. Gue main Mobile Legend. Kemudian gue main kayak mungkin Mario Kart biasanya, atau gue main PUBG Mobile yang kayak gitu-gitu, yang ringan, itu cuma sejam dua jam. Kemudian 64 GB ini biasanya gue bakal manage, kayak gue sering-sering ngehapus file yang gede, kemudian gue backup di iCloud. Jadi ketika lu beli device ini atau lu punya iCloud, lu akan dapat 5 GB free kan. Nah kalau lu mau langganan, lu akan dapat 50 GB dengan biaya Rp15.000 kalau nggak salah per month. Nah, gue punya tips satu, ini unik banget sih. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi namanya Telegram. Yap, Telegram yang itu, yang ini, yang buat messaging. Nah, ini gue baru tahu ternyata Telegram itu bisa diinstal di 2 device. Gue nggak tahu 3 atau 4 bisa atau nggak, tapi di 2 device. Di sini gue install di handphone dan gue install di iPad ini, which is handphone gue itu Android. Jadi dulu itu kan ada masalah kalau misalnya lu mau ngirim berkas, bisa kan lewat WhatsApp cuma terkompres kan, atau lu nggak bisa lewat Bluetooth. Akhirnya gue bisa kirim lewat si Telegram ini. Selain itu, Telegram juga bakal ngasih 100 GB kalau nggak salah cloud memory. Jadi kayak teman-teman kirim di, jadi itu ada fitur bagus banget nih, save message. Ini kayak lo tuh bisa ngirim ke message buat lo sendiri gitu, lo simpen sendiri di situ. Kemudian lo bisa download dari device yang lain. Itu kayak bagus banget sih. Kalau lo mau nggak mau menuhin memori, ya udah nggak usah tinggal nggak usah download aja, biar di cloud gitu. Itu bagus banget. Jadi gue bisa kirim ke sini. Ini kan belum gue download tuh. Jadi dia masih tersimpan di cloudnya gitu.
Itu bagus banget sih. Jadi gue bakal dapat 100 giga dari sini, kemudian tambah 64 giga yang di iPad-nya, dan ada 5 giga. Gue rencana mau ngambil 15 giga lagi, 50 giga dengan Rp15.000 di iCloud service-nya, kayak gitu. Jadi gue dengan 64 giga udah cukup banget. Jadi selain buat main game, ini gue pakai buat produktivitas. Kayak tadi gue bilang, di sini gue pakai keyboard, gue pakai mouse, dan gue pakai speaker juga. Di sini biasanya gue pakai buat bikin script, buat gue typing kayak halo, selamat datang di channel Mr. Mager, kayak begitu. Jangan lupa subscribe ya. Gitu. Atau teman-teman misalnya yang beli iPad ini buat kuliah atau buat sekolah, ini juga nih gue sharing. Jadi kalau gue bikin kayak gini nih, kemudian gue buka lagi di aplikasi di sebelahnya, untuk multitaskingnya juga oke nih. Ceng-ceng, bersebelahan. Ini teman-teman misalnya lagi bikin tugas gambar misalnya SpongeBob misalnya. SpongeBob gambar. Kok gak ada? Oh, belum masuk. SpongeBob gambar. Nah, di sini ini lu masuk ke gambar, kemudian ini kan banyak gambar yang muncul nih. Misalnya teman-teman bikin tugas apa gitu, ini tinggal teman-teman pakai jari, ini tinggal dipegang, ini tinggal digeser. Ceng-ceng, langsung masuk. Seenak itu. Kayak gitu. Jadi buat nugas itu enak banget sebenarnya. Enak banget. Menurut gue sih gitu. Nah, kemudian di Apple juga ada dia itu ada kayak Keynote, teman-teman bisa langsung bikin presentasi dari sini, atau mungkin Microsoft PowerPoint juga bisa. Cuma di sini karena gue jarang, gue nggak pakai untuk bikin presentasi. Tapi teman-teman bisa banget. Kemudian untuk Zoom ataupun untuk Google Meet, dia udah support center stage, yang itu bagus banget. Lu bakal di tengah gambarnya. Jadi kan dia pakai ultra wide kamera nih, teman-teman bakal terpotong videonya nanti langsung di tengah, bakal ngikutin movement juga kayak gitu. Kemudian selain itu, gue pakai Vlog Now di sini untuk gue ngedit. Jadi video ini kalau teman-teman lihat di video gue sebelumnya, ini gue juga ngeditnya semuanya menggunakan Vlog Now. Jadi gue ngambil gambar menggunakan handphone Android gue ini, kemudian gue kirimin ke yang tadi menggunakan Telegram, kemudian gue edit di iPad ini. Ini yang video unboxing waktu itu, gue juga di Vlog Now ini. Dia processing kayaknya bakal lama, 678. Oke, kita tinggal aja, kita coba cari yang lain ini. Nih. Ini tuh benar-benar smooth banget buat ngedit. A15-nya benar-benar smooth banget. Gua suka sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman rasain di sini langsung, ini speaker suaranya bagus banget. Cuman karena again, ini kan dari sini dikirim ke sini nih. Di sini kemudian direkam menggunakan mikrofon yang ada di handphone. Nah, dari mikrofon yang ada di handphone ini nanti bakal diproses keluar lagi di speaker teman-teman punya device sekarang. Jadi, itulah dilema ketika kita mau nge-review sebuah speaker, kemudian sebuah layar, sebuah suara, karena outputnya akan berbeda dengan teman-teman punya device. Misalnya nih, ini layar kalau gue lihat ini bagus banget nih. Tapi kan dari sini, liquid retina display ini ditangkap oleh kamera yang ada di sini, kemudian diproses layar sekarang, kemudian diproses ke layar teman-teman, akan beda bentuknya, akan beda gambarnya kayak gitu. Jadi, gue nggak tahu ini munculnya akan bagus atau nggak di tempat teman-teman kayak gitu. Jadi, ini gue pakai buat editing, kemudian gue pakai buat typing, gue pakai buat nonton juga. Di sini teman-teman akan dapat Apple TV ini selama 3 bulan, jadi dapat 3 bulan Apple TV, kemudian dapat 3 bulan untuk Apple AirKit. Jadi kayak gitu sih. Itu, jadi itu pemakaian selama sebulan kurang lebih iPad ini di gua. Jadi ini gua benar-benar bikin clean. Yang mau gua highlight di sini adalah pemakaian baterai ini gua tahan kayak seharian, gua cuma sekali ngecas.
ataupun kalau misalnya gue pakai untuk typing aja atau scroll-scroll aja kayak misalnya Instagram, terus scroll-scroll browsing, itu bisa 2 harian sih, bisa 2 harian kayak begitu. Terus selebihnya udah sih, gue masih pengen cobain buat connecting ke external monitor sih, cuman sekarang masih belum bisa karena belum ada monitor, ribet nggak sih? Dan begitu, oke, okay, so teman-teman yang mau tanya, teman-teman yang mau sharing boleh langsung komen aja. Oh tadi gue udah, ini belum ya? Untuk yang keyboard kayaknya gue belum sharing deh. Nah, yang keyboard ini, jadi gue bikin video ini tanpa script ya. Keyboard ini kan, kalau misalnya teman-teman nyari di Google, ini banyak banget yang muncul nih. Kalau dilihat dia lebih cantik, dia kayak laptop gitu. Cuman kan, karena bentuknya kecil banget, jadi gue yakin banget itu nggak akan nyaman. Karena segini nih. Berarti ngetiknya gini banget. Nggak akan nyaman. Jadi itu alasan kenapa si Apple juga nggak ngerilis keyboard untuk iPad mini. Makanya gue beli yang gede. Kayak begitu. Dan ini so far enak banget sih. So far enak banget. Ini buat ngetik-ngetik. Buat pekerjaan gue. Buat kreatif site gue bikinnya di sini. Kemudian udah sih. Baterai. Kemudian gaming experience, kemudian movie experience, itu juga enak. Oh ya, kemudian biasanya gue editing di sini itu sambil kayak nonton gitu juga bisa sebenarnya. Jadi ada screen to screen di sini. LK21. Jadi teman-teman nonton di sini, kemudian dibikin screen to screen, itu bisa banget. Jadi sambil nonton, kemudian sambil nah di sini itu kan akan di samping itu kan. Nah biasanya gue sambil ngedit di sini itu sambil nonton biasanya itu bisa, atau gue sambil ngetik misalnya itu juga bisa sambil nonton kayak begitu, nanti biar nggak copyright. Jadi di sini gue sambil ngetik, sambil ngerjain tugas, sambil nonton, itu bisa banget. Jadi ternyata si A15 ini bener-bener powerful banget. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Nanti teman-teman yang mau sharing bisa langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja ya. Pengalaman gua itu oke banget. Cuman satu doang kelemahannya adalah dia nggak dapat stage manager, itu doang. Selebihnya enak banget, selebihnya asik banget, selebihnya keren banget. Oke, kayak gitu. Bye bye.